Warga yang nuka konfirmasi positif COVID-19 jumlahnya beki ngaronjat tapi kan ngabalukarkan sakumna rohang isolasi di rumah sakit nu pernahna di kota Cimahi gegak poe kemis berang lian tikitu jumlah kasus anu tira dunia oge beki nambahan jadi 27 orang tina total 867 kasus positif. Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD di Jalan Jenderal A. Mir Mahmud, Kota Cimahi, mangrupa salah saji tempat rujukan keur pasien anu katerap COVID-19 di sajumlah wewengkon. Lianti Kota Cimahi, pasien rujukan di Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, tepi ka sawatara lalawak di Purwakarta jeung Cianjur oge dirujuk ka RSUD Cibabat. Tapi geus meh dua minggu katompernakeun rohang rawat turta rohang isolasi di RSUD Cibabat geus pinuh samalah ngaleuwihan kapasitasna. Tina total 50 tempat rawat anu geus dicawiskeun pikeun pasien COVID-19 sakumna geus kaeusian. Dumasar kana informasi ti pihak rumah sakit, kiwari aya 7 pasien COVID-19 asup kana daftar tunggu, turta aya di rohang instalasi gawat darurat lantaran ruang isolasi teu untupan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Cimahi nembrakeun, lain wae RSUD Cibabat horeng sajumlahing rumah sakit pamarentah kitu de swasta oge geus parinuh ku pasien balukar ngajaulna kasus COVID-19. Samalah bulan kiwari geus kasebut pangreana ngajaulna jumlah kasus COVID-19 teh kalawan total 867 kasus positif, 27 diantarana tilar dunya. Jadi rumah sakit di Cimahi itu kan terutama Cibabat, itu kan bukan Cimahi saja, itu kan sudah di SK-kan Gubernur menjadi rumah sakit rujukan Jawa Barat itu kan. Nah makanya Cibabat sendiri banyak sekali dari KPP, dari Kabupaten Bandung. Jadi kita Cimahi sendiri kalau misalnya Cibabat penuh ya nyari tempat lain lagi. Kayak kemarin ada yang dari Pada Suka ke rumah sakit di Kota Bandung, malah di daerah Buah Batu itu. Karena di Cimahi udah penuh. Nah, kemarin rapat dinas, salah satu yang jadi fokus kita ke sana. Karena ini ternyata dari kurun waktu 8 bulan selama ada pandemi ini bulan-bulan ini termasuk bulan yang paling tidak baik. Untuk itu ya perlu diantisipasi bersama. Kiwari pasien positif COVID-19 anu teu katampung di sajumlah rumah sakit di Kota Cimahi dirujuk ke RSHS Kota Bandung. Karereanana pasien COVID-19 anu diisolasi balukar tina pere panjang jeng cuti bersama sawatara waktu katompernakeun lantaran api lain kana protokol kasehatan. Kukituna masyarakat mayeng dipepelingan pikeun make masker, kukumbah leungeun make sabun dina cai anu ngocor jeng nyinglar ririungan. Eta hal teh dilakonan pikeun neuteuk sumebarna COVID-19. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.